Through My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Hai guys, selamat datang di Melvin Game. Kali ini saya mau review game Air War, game yang seperti Metal Slug versi Android, dan game ini harganya 58.000, tapi kalau untuk kedepannya mungkin free, ya kan? Sekarang kita langsung review gamenya seperti apa. Ini tampilan awalnya, dan ini nama gamenya Air Wars. Harganya 58.000. Kita coba seperti apa gamenya. Nah, ini menu awalnya, dan di sini equipnya ada skin apa, ada semua di sini. Dan kita langsung saja play. Oke, kita langsung saja mission. Dan di sini di New York, Washington. Dan di sini levelnya bisa juga kita pilih dan start. Kita langsung skip aja, cut screen. Bahasanya Cina tapi teksnya Inggris. Keren ya guys, keren. Tuh, wih, keren guys. Oke, kita langsung zoom. Wih, mantap guys. Enemy encounter 1-3. Saya nggak takut, mantap guys. Dish. mantap guys. Yeah. Rang B, mantap. Nih ada lagi enemy di counter. Mantap guys, dapat new skill. Mantap, banyak guys musuhnya. Wih, mantap. Oke, dan di sini langsung kita naik. Wah, ini monsternya yang paling besar. Cus, mantap. Cie, keren guys, keren, mantap. Cus. Bisa juga nangkis tuh musuh. Keren guys, mantap. Sah. Mereka oke. Kita lanjut terus. Ini apa nih? Oke guys, sekarang langsung Destroy City Center 2. Ternyata musuhnya terbang.
ini harus lompat nih supaya bisa ini kan bisa mukul, kalau nggak lompat ya nggak kena. Mantap, ketawa karakternya guys, mantap nih game. Cush mantap. Oke, datang lagi enemy encounter. Cush mantap guys. Wih, tarah, keren. Cush. Oke, sekarang kita masuk maju lagi. Mana nih musuhnya tuh? Oke, mantap guys. Ditangkis. Oke, mantap. Oh yes. Keren. Yuk, sana lagi. Mantap guys. Oke, sekarang level 3. Ini hampir level 4 nih. Permainannya simpel banget ya guys. Tapi kalau ada yang mau komentar soal game ini dan dengan harganya, silakan. Siapa tahu ada yang berkomentar bahwasanya duit 50.000 itu untuk game seperti ini kan ya, boleh, yang penting sopan aja lah, karena namanya juga game kan pasti dibeli guys, ada juga yang gratis. Tapi kalau namanya juga developer pertama itu menciptain game kan pasti ya maunya kan untung ya, karena pekerjaan membuat game kan susah juga gitu. Rang B dan misi pertama udah selesai guys. Yang mau komentar soal game ini yang harganya 58.000 silahkan. Kalau menurut saya sih ya apa ya, sebanding lah. Kalau menurut saya sih sebanding, karena ini kan grafiknya bagus dan juga ini juga bisa bicara. Tuh. Kita cheat skin aja guys. Oke guys, sekarang kita ini wave-nya bisa diganti ya. Oh, sampai 12. Oke, sekarang kita langsung enter lagi. Ternyata belum keluar, guys. Level berikutnya. Tapi ini kalau mau terbuka biasanya levelnya kita harus ganti ke normal dan star. Kita cek screen aja. Biasanya sih seperti itu ya, game seperti ini. Jadi kita main dulu level rendah atau EAC, dan kalau level berikutnya nggak terbuka itu berarti kita harus buka level normal gitu. Karena ini kan istilahnya kan ada levelnya, ini baru level 4 saya. Direct zoom, dis untuk guys. Wih, keren guys. Mantap.
Musuhnya ketawa terus ya. Ini deh. Ayolah, kita maju. Mana tuh? Hehe. Hehe. Ah, mantap guys. Dis 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 dis. Eh, mantap guys. Iya iya iya, mantap mantap. Wah, saya mau lewat. Cus. Oke guys, sekarang area berikutnya. Oke, dan kita ini main tembak. Coba kita tembak juga. Tembak. Oke guys, langsung hancurkan tembak. Dis mantap. Ya. Oke, hampir level 5. Keren. Keren guys. Wih. Ini pedangnya mematikan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini levelnya kok nggak cepet naik ya? Musuh lagi nih yang tadi ibu ngelang. Ini kita mukul sambil lompat supaya kena. Oke guys, sudah selesai langsung. Ini levelnya hampir 5. Oke, mantap. Dis mantap. Woi, iya. Cet. Mantap. Cieles. Keren guys. Oke, sekarang kita lanjut. Awas, saya mau lewat. Ini biru-biru apa ya? Orbs atau apa? Keren guys. Keren, mantap-mantap. Pelan-pelan. Pelan-pelan, wes. Ya, mantap. Oke, cia. Keren. Oke, rang C. Oke guys, ini HP-nya 300, tapi kok kuat banget ya, HP-nya kecil. Ini juga peluru tembaknya itu nggak habis-habis loh guys, nggak habis-habis. Wah, rajanya guys, mantap, ngeri juga ya rajanya. Harus lompat kayaknya guys supaya menghemat tenaga di bawah. Dis mantap guys. Tuh hampir mati guys. Dis. Oke, mantap. Ih, masih hidup guys. Hampir guys. Kayaknya kesetrum nih saya. Kesetrum guys. Ternyata kesetrum guys.
Dan ini tadi kalau mau lanjut bisa, tapi harus nonton iklan. Kayak iklan apa ya? Iklan pendek gitu kan. Oke, guys. Untuk review game Air War-nya sampai di sini dulu. Dan tentunya ini game harganya 58.000 dan game ini seperti Metal Slug. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe yang baru, aktifkan juga loncengnya, kunjungi juga playlist saya di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.